media, kita ada kembali hadir di interview room di turnamen Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Untuk Apri dan Fadia, selamat, sudah bisa menggenggam tiket ke babak perempat final. Untuk besok lawan-lawannya juga pasti lebih berat. Bisa cerita apa yang terungkapnya tentang hasil pertandingan tadi? Silakan Fadia dulu. Fadia aja, Fadia belajar. Ya, alhamdulillah pertama-tama kita bisa menang pertandingan. Tadi kita lebih fokus setiap poinnya karena kemarin jadi pelajaran berharga, kita udah unggul. Sebenarnya kita tadi lebih kita lebih baik lagi, mencoba buat fokus setiap poinnya dan kurangin error. Ada tambahan dari aku? Cukup, hidup. Oke, langsung teman media kalau ingin bertanya, langsung aja kalau. Kalau gak ada, ya sebenernya gak ada kemungkinan. Kita udah ya. Besok, Apri, Fadia, lawan? Belum ada. Kira-kira hari ini, apa yang akan persiapkan? Tidur cepat, makan enak? Tidur enak, makan enak. Ya. Minum vitamin? Ya, minum vitamin. Yang pastinya terus siapkan untuk besok. Ya pastinya kan kita sudah siapin untuk lawan Fukushima. Sudah kaya, jadi kita sudah tahu akan seperti apa besok. Mungkin kita udah siapin main 3 jam ya. Jadi besok 3 jam? Iya, besok kita main 3 jam. Okay. Bukan 3 hari ya? Bukan 3 hari, 3 jam. 1 menit 1 jam. Oke, Pak, sekarang tanya. Selamat malam Mbak Apri dan Mbak Siti. Izin bertanya Mbak. Mbak Siti, Mbak Siti bagus Mas. Siti bagus. Apri pertama, gimana sih kak? Kan sekarang kakak senior ya, harus membimbing seorang Mbak Siti gitu ya, misalnya harus sekarang. Emang adjustmentnya mungkin berbeda ya, mungkin dulu kakak kan senior gitu kak, bukan senior gitu soalnya sama kak Gis gitu kan. Nah ini adjustment apa sih kak ya? Mungkin kakak sering kasih nih kak buat Mbak Siti ini kalau dalam pertandingan maupun di luar pertandingan gitu kak, adjustment seperti apa yang sering kakak berikan kak Mbak Siti di dalam maupun pertandingan. Terus di dalam lapangan dan di dalam lapangan aja berarti ya? Di luar juga mungkin kak, misalnya ngasih tahu Mbak Siti harusnya kalau buat gede badan makan ayam atau makan apa yang kakak berikan. Itu ada dokter gizinya sih. Terus yang kedua untuk Mbak Siti, ini bukan gak sih Mbak, maksudnya kan pada awal kemunculannya ini langsung bisa dikatakan meraih medali emas SEA Games 2021 saat itu ya Mbak. Terus juara juga kalau nggak salah di Singapura dan Malaysia. Terus perlahan-lahan memang performanya, grafiknya naik dan turun Mbak. Itu menurut Mbak sendiri sebagai pemain yang dibawa sama senior itu ada perasaan beban sih Mbak? Maksudnya, wih kemarin saya juara nih, kok sekarang saya nggak juara gitu. Ada perasaan itu nggak pasti? Oke itu aja, terima kasih Mbak. Yang Pak Siti berpikir dulu. Terima kasih Mas buat pertanyaannya. Yang pastinya ada adjustment memang ya. Saya terapkan juga ya karena saya juga memposisikan yang memang bukan seorang senior aja gitu. Jadi sebagai teman, sebagai kakak, pokoknya saya juga belajar sama dia. Apapun, kan kita kan beda ya, beda hanya beda 2 tahun. Saya kan juga sama Agnes itu baru jogetnya kan 10 tahun. Nah jadi ini saya maksudnya membawa Pak Dia ya, yang adik, ya teman juga iya, sahabat juga iya gitu. Jadi akan saya terima apa adanya gitu loh. Bukan yang kayak, ih Pak Dia kok gini, enggak. Jadi kami udah tahu, saya juga punya kekurangan, Pak Dia juga punya kekurangan. Dan kami saling nutupin satu sama lain, bagaimanapun kami kan selalu menerima satu sama lain. Yang saya ingatin di luar lapangan juga kayak kita sudah harus tahu posisi kita ada di mana. Maksudnya posisi kita ada di mana itu bukan berarti kita sombong ya, bukan. Jadi kita harus tahu posisi kita itu adalah membawa diri kita untuk kayak latihannya kita all out. Beda dengan maksudnya mungkin kayak biasanya kita udah capek tapi kita harus maksa untuk lebih dari itu. Dan banyak-banyak hal yang hal-hal kecil yang mesti saya juga harus sampaikan meskipun hal-hal kecil saya harus tetap kasih tahu ke dia gitu. Jadi kayak apa kalau ada hal yang saya membuat dia kesel atau apa komunikasiin kayak gitu gitu kan. Jadi karena kan nomor satu kan komunikasi dan kepercayaannya, jadi
saya terapinya itu sama Fadia kayak gitu. Dan saya juga bilang Fadia, bagaimanapun saya akan terima kamu apa adanya. Saya udah sama kamu sudah sebagai saudara, sebagai kakak, dan sebagai partner. Udah, jadi kamu fenomenal. Anjir. Terima kasih. Kalau dari aku mungkin, kalau beban mungkin pas pertama mau dipasangin itu rasanya beban banget karena tampaknya nggak kelihatan, nggak kelihatan beban ya, nggak ada beban ya. Sebenarnya akhir-akhir ini mungkin kita sedikit menurun kurang konsisten juga. Kalau untuk saat ini mungkin ini proses buat aku juga, karena kan aku kita perlu ya buat aku merasakan proses ini, jadi apapun prosesnya, apapun jalannya, karena Kak Afri juga selalu masih tahu, pelatih juga masih tahu, aku selalu berpikir positif walaupun akhir-akhir ini permainan kita kurang baik, kurang konsisten, tapi aku selalu menikmati setiap prosesnya. Mantap. Udah ada lagi? Oke, silakan. Pak Siti. Pak Siti ya. Pak Siti dari TVRI Sport. Sebelumnya selamat sudah melangkah ke babak final. Yang ingin saya tanyakan, besok persiapannya seperti apa? Terus ada beban juga nggak sih menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor ganda putri? Sama apakah ini semakin memacu atau memotivasi untuk menutup edisi terakhir Indonesia Open di Istora? Gitu. Terima kasih. Oh ya, makasih mbak. Pastinya kan kami sudah bertemu sudah berulang-ulang kali dengan Yogi Hirota. Jadi yang kami hanya siapkan strategi gitu. Jadi untuk kayak beban sih nggak ada. Apa yang mau beban kan juga kita menang kalah dan terakhir kita hanya baru sekali ketemu juga. Jadi sekiranya kita bisa di sini di Istora bisa revans. Semenang besok ya itu sih mbak, kita hanya mempersiapkan itu aja untuk strategi di lapangan aja. Jadi untuk kayak struggle dan lain-lain sih nggak ada ya, kalau karena udah biasa main juga, udah biasa kita hadapin itu juga. Dan pastinya akan ini jadi di Istora bakal jadi kenangan yang banyak sih di sini gitu. Jadi dan periangnya penontonnya sangat luar biasa, dari dulu kan hilang-hilang sampai sekarang. Jadi itu sih yang pasti akan ditangani, dan sekiranya kita bisa ngasih cerita yang sangat manis di sini. Amin. Kita tunggu cerita manis dari Afri dan Fadia besok. Baik, teman-teman media, tidak ada lagi satu bonus. Ada aja ya. Afri dan Fadia mau perlu sekece. Afri, berharap gak Kak Grace datang di Indonesia Open? Apa doang, apa dia enggak? Wah, sama dia berharap. Sama kemarin sebelum hari Senin sempat main juga ke rumah KG, kasih motivasi juga. Ya pasti kakak sini mohon sama Bibi Jessia. Ya pasti sih. Ya pengen sih, pengen banget Kak Grace kesini buat nonton kita, buat support kita di sini. Tadi mbak maaf belum kejawab yang apa namanya, yang satu wakil ya, satu jawab. Nggak ada pemikiran di situ karena kami fokus untuk performa kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Afri dan Fadia.